Pemirsa, Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengapresiasi bakti sosial yang dilakukan Polsek Indrapura yang bekerja sama dengan Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ Kecamatan Air Putih dan KSJ Batubara di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Polsek Indrapura dan KSJ lakukan hitanan massal 86 anak yang kurang mampu dalam rangka bakti sosial menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah tahun 2021 yang akan dilaksanakan umat muslim 15 hari lagi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis memberikan bingkisan sembako dan uang penalikasi dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra kepada puluhan anak yatim dan warga yang kurang mampu. Kapolres Batubara mengatakan, memasuki bulan suci Ramadan, Polsek Indrapura, Polres Batubara bekerjasama dengan KSJ Kecamatan Air Putih dan Batubara untuk meringankan beban warga yang kurang mampu, terutama di masa pandemi COVID-19, banyak warga yang terdampak ekonominya merosot dan kepolisian bersama KSJ hadir untuk meringankan beban masyarakat. Dari Kabupaten Batubara serta KSJ Kecamatan Air Putih, sama juga dari Dewan DPR Citra hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan sunat massal ya, yang dilakukan oleh KSJ Kecamatan Air Putih dan KSJ Kabupaten Batubara. Hal ini adalah menjelang bulan suci Ramadan. Sangat baik sekali untuk membantu kaum-kaum duafa dan anak yatim di wilayah ini yang tadinya rencananya 50 orang hingga sekarang menjadi 86 orang. Ini dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Air Putih ini, mudah-mudahan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat meringankan beban para anak yatim dan kaum. Apakah ada rencana berkala nantinya? Kita akan terus lakukan ini, bakti sosial ini kan sangat baik. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita akan terus lakukan terus. Kapolres Batubara sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Polsek Indrapura dan Komunitas Sedekah Jumat yang telah melakukan hitanan massal. Semoga hal tersebut dapat berkesinambungan dan dilakukan oleh KSJ di kecamatan yang ada di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.